dan kita ikut ikut turun. Yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Tak kira lah hubungan dunia ke ataupun hubungan akhirat. Mesti kena percaya, kena ikut. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenar. Nampak membenar. Melainkan dia terima. Ha. Melainkan membenar, dia tasdik akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Akan khabar yang demikian. Daripada mati contohnya. Kalau umpama mati. Daripada mati tu, kalau kata mati tu apa dah? Seperti soal mungkar nakir. Nah. Ni dalam kitab besar-besar dia ada cerita lagi ni. Dia ada cerita banyak pasal mungkar nakir ni. Nah. Ha. Seperti soal mungkar nakir. Mungkar nakir ni bukan nama dia. Ha. Bukan nama dia. Jadi tentera dia. Jenis malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka ni bersoal. Bertanya. Mungkar nakir. Yang wajib kita beriman ni apa dia? Yang wajib kita beriman ialah soalan tu. Diri soalan tu akan dikemukakan atas tiap-tiap orang apabila dia mati. Ha, tu hak wajib. Iaitu dua malaikat yang hebat. Lagi menakut mendapatkan dia. Lagi menakut mendapatkan ia akan mayat. Sayyidina Umar kata waktu malaikat dua, malaikat mai bertanya kepada aku. Siapa nak tercabut kepala ni? Dia kata tengkok. Terkejut aku. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar kata ketika mana aku didatangi oleh malaikat, terkejut aku ibarat macam nak tercabut tengkok aku daripada badan. Itu Sayyidina Umar. Yang melepaskan aku daripada soal kubur disebabkan aku ada perasaan kasih kepada seekor burung ciak. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina apa nama, kalau Imam Ghazali pula, Imam Ghazali orang mimpi berjumpa dengan dia, segala amalan yang dia buat atas muka dunia satu habuk Tuhan tak terima. Yang Tuhan terima apa dia? Iaitulah ketika mana seekor nyamuk hinggap, seekor lalat hinggap di pen dia lalu nak menghirupkan dakwat pen kerana dahaga dia. Lalu Imam Ghazali membiarkan lalat itu minum dakwat tersebut dengan sebab rahmat kasih sayang kepada seekor makhluk Allah. Lalu dia dilepaskan daripada soal kubur. Maknanya berperasaan apa nama sifat rahmat ataupun sifat kasih sayang sesama makhluk itu perlu kita benihkan dalam hati. Jangan biar mati. Kena ada sentiasa benihkan, benih. Setiap hari benihkan, benihkan. Ha, tengok orang susah, timbul perasaan, bagi duit, bagi bantuan. Tengok binatang, selamatkan dia, tengok ha tu. Benda-benda lagu tu yang akan menyelamatkan kita. Ha tu. Imam Ghazali sendiri pun karang kitab bukan sikit, tak kurang daripada 100 jenis kitab yang Imam Ghazali karang. Bahkan dia adalah Hujjatul Islam. Apa dia Hujjatul Islam? Hafal hadis 300,000 sekali dengan matan. Matan sekali dengan sanad. 300,000 hadis matanan wa sanadan. Baru nak ni sempat pakai hujah. Kata dengan ulama, Imam Ghazali hafal 900,000 hadis. Kalau Imam Ghazali 900,000 hadis, Imam Syafi'i berapa? Ha. Tapi yang bubuh dalam hadis Bukhari berapa? Berapa ribu ya? 5,000 ya dalam hadis Bukhari. Itu yang sahih. Nu dalam kitab Musannaf Abdul Razak Ibnu Abi Syaibah, lambat-lambat lagi hadis. Ada yang tak diriwayat dalam kitab pun ada. Yang tak ditulis dalam kitab-kitab ulama pun ada. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu ulama. Sehingga ulama sendiri pun mereka mendakwa ataupun mengatakan bahawa amalan yang mereka buat tidak diterima oleh Allah Taala sekali-kali. Yang diterima hanya dengan sifat kasih sayang dan rahmat. Ya, kasih sayang sesama makhluk. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang sama makhluk Allah, dia tidak dikasihi oleh Allah dan segala penduduk langit. Itulah daripada malaikat. Lalu mendapat ia
mendapat ia akan mati, maka bertanya keduanya itu daripada tauhid. Nampak? Marabbuka. Nak jawab Allahu Rabbi ataupun nak buat soalan bocor tulis di kain kapan? Tak payah. Mengajilah tauhid, marabbuka. Tauhid dia tanya marabbuka, wujud, tidak, baqa. Bukan hafal, bukan berlagu, tapi iman. Ha? Nabi habaq dah dua keadaan yang selamat seorang itu bawa masuk syurga. Yang pertama, bila dia nak mati, dia boleh mengucap. Nak mati, ha, mengucap. La ilaha illallah, buat mati. Ha, selamatlah mu, walaupun tak nak ngaji tauhid. Ada. Dia kan nak ngaji tauhid, mayam tak pernah dah kena. Ha, ini rahmat Allah. Tapi nadir sangatlah. Banyak yang dapat ni, orang soleh, guru agama. Nak orang yang baik, mulut tak pernah kata ke orang. Mulut tak nak kata korang. Mulut ni kalau dia tak pernah kata korang, insyaAllah akhir kali dia dapat kata la ilaha illallah. Nah. Tapi jangan mulut tak nak kata korang, mayang pun tak pernah ya. Ini pun jelaru. Baik, tak nak kata korang, dia memang tak nak kata korang. Tapi mayang pun tak pernah. 40 jugalah jawapan dia. Serupa lah. Yalah, mungkin Allah Ta'ala ampun dosa. Nah. Sebab dosa dia dengan manusia tak ada. Sebab dia tak kata ke orang. Ambil otak orang tak, kata ke orang tak, rampas orang tak, tipu orang tak, apa. Maknanya kalau dosa tak ada dengan manusia ni selamat. Ada sengah dosa tak ada dengan manusia. Tapi dengan kucing dia sepak ambil melambung. Dosa dengan menetang pula lah. Ha. Kadang-kadang dia tak kata ke orang jiran pun, dia tak kata dia berdek. Tapi dengan anak bini, serupa dengan syaitan. Layan anak bini, serupa dengan syaitan. Ha, takdi gitu. Dia mesti kena balance. Hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang paling berat sekali hubungan sama manusia. Ha, hubungan dengan Allah, istighfar, minta ampun, Tuhan ampun. Tapi manusia? Ha. Mah duduk sebelah rumah aku tu yang lelaki dia cari lain. Ham tengok. Hari-hari budak sejuk. Haram nak bu. Kata beradab. Kalau kata beradab tak apa ni. Kata suruh-suruh. Tak pergi minta maaf pula tu. Lepas tu dah pergi minta maaf, kena minta. Minta dalam keadaan takyin. No? Jangan kosong-kosong. Ni nak raya pula ni. Kosong-kosong lah. Tak jadi. Dia kena habang. Mah wey. Tarikh sekian-sekian. Waktu sekian-sekian. Aku kata kat hang. Uduh. Kain budak sejuk. Tu lelaki hang tak mau kat hang. Kena habang lagi habis. Ha. Ha. Tidak duduk bawa. Dia bawa dosa berjangkit tu, bawa pergi balik akhirat. Hak tu nak kena soal. Allahu Akbar. Siapa yang hati dia hebat, boleh buat. Siapa yang hati dia hebat, dia boleh bersihkan hubungan dia sama manusia. Kan? Siapa yang hati dia hebat, tak ada sifat malu, tak ada rasa takut. Kenapa? Dia harap keampunan daripada manusia serta berharap keampunan daripada Allah. Saya betah hidung lah weh. Lagi kata musannaf rahimahullah. Nah, dah lah payah taubat. Ya, nak minta maaf tu payah. Tambah lagi. Tambah. Hak lama tak pernah habis. Jadi tambah. Tambah. Tak cukup. Kata Rui. Tak cukup. Tambahlah main musim pilihan raya ni Allah. Penin. Ha. Bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama. Dan risalah. Maknanya, siapa Nabi engkau? Dengan katanya mar rabbuka wa madinuka wa man nabi wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Dan kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah. Nampak? Bila datangnya malaikat itulah dinamakan sebagai permulaan fitnah. Oh, gimana weh? Kemudian daripada mati. Mati tu fitnah besar. Masuk dalam kubur tu fitnah dah. Dan fitnah yang kedua, yang paling besar, iaitulah ketika berjerambak dengan malaikat. Orang kata kita berjerambak. Tahu berjerambak? Apa maksud penyembak? Berjerambak. Maksud? Berjerambak kan? Tepuk. Istilah berjerambak tu. Terkejut. Istilah kalau orang utara kata berjerambak. Aku berjerambak kan dia tu. Mari. Mana terkejut? Allah terkejut. Ha, timbul perasaan gerun, gentak, terkejut. Waktu bertombak tu. Masa mula-mula sampai lihat tu. Ha, sini mak kata macam nak tercabut tengkok aku. Ha.
Lagi kata musannif rahimahullah, permulaan fitnah kemudian daripada mati. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Wajib kena percaya. Bagi orang yang maksiat dan kesenangannya, ha ni, ni sengah dia. Ha, raudhatun min riyadil jannah wala hufratun min hufarin niran. Kita minta supaya Allah Taala jadikan kubur kita seperti mana taman-taman syurga. Jangan biarkan kubur kami ya Allah seperti mana telaga daripada api neraka. Oi, penat tu. Jangan telaga api neraka. Rumah kita duk pasang aircon hari-hari 24 jam. Karan tak ada. Allah, duk dalam kereta lah sehari. Tung buka aircon. Macam apa hangat? Ha, hangat. Ha. Dan kesenangan bagi orang yang beribadah dan bahawa sungguhnya sekaliannya itu benar, maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka iaitu dengan anugerahnya. Ha, ini ada dalam kitab Matan Jawharah. Perbahasan dia. Jadi kalau Allah Ta'ala siksa orang, Allah Ta'ala beri ni'mat, rahmat, kasih sayang kepada orang yang buat ibadat, fabimahdil fadli. Ha, fabimahdil fadli. Itu dengan limpah kurnia Allah, keadilan Allah. No. Jadi kalau orang tu buat ibadat, tiba-tiba Allah Ta'ala siksa, sedangkan ibadat dia diterima, itu bukan adil nama dia. Tapi kalau Allah Ta'ala memberikan ni'mat ke kesenangan hidup dalam negeri akhirat, dengan sebab atas muka dunia dulu dia bersusah payah dan betul-betul ikhlas hati dia untuk dapat rahmat daripada Allah, maka adillah Allah Ta'ala bagi balasan dekat dia. Tapi kalaulah Tuhan balas dengan sebaliknya, itu dengan anugerah ataupun itu dengan keadilan Allah Ta'ala lah. Nah, dengan keadilan Allah. Kalau Tuhan, orang yang buat baik, Tuhan balas dengan baik, itu sepatutnya dengan dia. Ha? Sepatutnya dengan dia. Limpah kurnia Tuhan. Tapi kalau orang tu buat siksa, Tuhan nak siksa dia, itu dengan keadilan dia. Tuhan ambil adil atas orang yang salah. Ha? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Apa dia mizan? Timbangan, neraca. Nah, penentu. Lagi apa lagi? Mizan. Ha? Bukan masjid mizan ni lah. Ha. Yakni neraca dalam akhirat dia kata. Ha. Tak payah sebut lah. Tanda orang tu. Kemudian kata musannif, dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Wallahu a'lam. Ha. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa dayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.